Nama saya Nini, saya mau sedikit testimoni sharing-sharing untuk teman-teman. Saya minum SOP tanggal 21 bulan 8. Yang saya rasain adalah stamina saya lebih oke, pas bangun tidur badan gak terlalu sakit. Dan sampai sekarang badan udah enak, udah enteng. Kemudian untuk metabolisme juga lebih baik. Yang paling bagus adalah untuk miom saya. Miom itu kemarin itu dokter suruh saya angkat kandungan, cuma saya nggak mau. Akhirnya saya memilih untuk rutin minum SOP. Miomnya tidak bertambah besar, jadi tetap standar. Dan saya cek lagi ke dokter, dokter bilang nggak perlu diangkat dan biarkan saja. Masih banyak untuk mata, minus saya turun. Kemudian untuk untuk jadwal menstruasi saya lebih baik. Terus kemudian untuk infeksi saluran kencing, biasanya saya sering terjadi itu kalau misalkan saya kurang minum atau apa, itu sering terjadi dan saya harus makan obat antibiotik dari farmasi atau obat dokter. Cuman itu sekarang udah enggak, stop semua. Saya cuma minum SOP 100+, itu aja. Thank you, saya dikenalin sama SOP 100+ dari Jepang, dan saya hari ini bisa sampai ke Jepang bersama-sama AFC, bersama founder Pak Ernest, Pak Mike, dan thank you untuk leader saya Shanti yang sudah ngajak saya di sini, untuk join di sini. Dan thank you untuk Nico yang sudah bantu saya jika saya butuh apa-apa. Terima kasih semuanya. Yay.